Assalamualaikum. Di sebalik kekalahan memilukan di tangan Thailand yang menghancurkan impian Malaysia untuk mara ke final Piala AFF, namun Kapten Malaysia Faisal Halim percaya skuad ini memiliki potensi yang cukup besar. Pemain berusia 25 tahun ini mengharapkan skuad yang dihimpunkan kali ini dapat terus dikekalkan supaya benih kejayaan dapat dituai seperti yang dikecapi Thailand dan Vietnam. Saya percaya kalau skuad ini dikekalkan untuk 2 atau 3 tahun, sudah tentu kita dapat kejayaan. Memang memakan masa, tetapi lihat seperti apa yang dilakukan Thailand dan Vietnam. Tidak mudah untuk dapat kejayaan hanya dalam tempoh sebulan. Kami sudah cuba buat yang terbaik dan penyokong berbangga apabila kita sudah mencapai tahap ini. Saya kecewa dengan keputusan ini, tetapi saya tetap gembira dengan pemain yang membawa kita hingga separuh akhir. Sebagai kapten, saya memohon maaf kerana Malaysia gagal ke final, katanya. Mengikut rekod, pemain lincah itu muncul penjaring terbanyak buat skuad negara dalam kempen ini apabila meledak 4 gol. Dalam perkembangan sama, pemain baru Selangor FC itu mengakui dia sama sekali tidak menyangka Malaysia akan tewas besar selepas keyakinan tinggi diletakkan hasil kemenangan pertama 1-0. Inilah bola sepak dan bukan rezeki kita walaupun sudah buat yang terbaik. Banyak lagi yang perlu dipelajari dan pemain baru mendapat pengalaman cukup luas untuk masa depan. Jurulatih Kim adalah jurulatih yang terbaik kerana dia tahu bagaimana untuk menggunakan pemain dan ikhlas dengan kerjanya, katanya.